We'll be right back.
Ganang aku nang hirang manis pandang beda ko. Kenapa sungai Sarante wayahnya bagus taloknya dengan mandi hari ini gawatnya. Titik pang air mata pola masa ini jatuh deh untuk mama saya dia dari
jadi kada kaya pada pesta umah, senangnya hati kami ya. Jadi sekarang ini malam kita akan angkat sebuah judul cerita. Ini cerita permintaan kalau kita di sini atau permintaan panitia. Apa karena ini judul cerita masa ketiga yang berjudul Gelang Wasiat Membawa Malapetaka. Panitia. Jadi sekarang berbuka alam jagat wayangan. Lalu kelihatan matahari timbul di puncak gunung Kaliasa, menyinarkan semua indah kamila-milawan. Jadi terbang burung-burung terbang dari satu ke yang lain, berkicau yang gembira seakan-akan melihat memuja kebesaran Sang Yang Pencipta sejati. Jadi dari dalam membuka alam jagat wayangan, kalau kelihatanlah sebuah pada saat apa nabi sebuah peradaban. Apa ngaran peradaban masa ketiga? Ini peradaban yang mengaran batu anjungan rundung malam di bawah batu pencelokan pasta. Jadi siapa yang tinggal di peradaban ini ada satu keluarga. Ujar kita tinggal orang bertiga beranak. Satu kaitan laki-laki, dua anak, satu dua putra orang. Siapa orang berdua pendeta masa adalah tiga. Mengaran dulu pendeta telah utama bak-bak hutan pakpul bakwale. Alam punaman orang di peradaban batu anuman berumum malam dua batu pancamuk ham pasta. Thank you.
Dari sinten jajar orang di peradaban batu anjungan dirundung malam di bawah batu pancerukam kosta. Jadi siapa yang duduk sebagai ketua masyarakat ini maksud yang lain bagi duduk ikilo tulia pandikan yang utama bak bakun jemak pul bakwale. Jadi tulia pandikan yang ada mempunyai dua orang putra, dua orang anak. Jadi dia punya sandang hati bukan main. Gembira, luar biasa dia penita. Jadi tinggal di peradaban hidup tandrang damai barang lupa-lupa. Jadi ini anak penita yang nomor satu atau yang Tuhan. Siapa diberi nama oleh dia penita masa ketiga dan mengharan bang-bang rinduan sok. Rinduan sok mah berahma lecam ya. Jadi Bang Rindu semua beramalek yang umur kurang lebih 17 tahun sudah ya. Tuha bungas kerana sadang kami pengetahuan ikhaya ingar dia. Jadi ada pun adinya ini umur kurang lebih 5 tahun hanya dengan umurnya. Siapa dibalikan dengan dunia penita masa itu tiga. Sang Maharan Bang Aji Sukma Lara Sawindu. Jadi penita oleh anak Nuhikung Berno panitia duduk tawar seorangan. Berno tak boleh hingga oleh panitia boleh tinggal laku kata putrinya. Dia panitia lihat kali disangka anakku karena dua sahur dia lihat. Apalagi dulu panitia selama anaknya berumur 5 tahun bini dua panitia dipukul sakit soal gaya terkelayang. Oh, jadi bahasa kita dulu ketika bini meninggal 8 bedul dipanggil oleh sang yang sukma suara. Jadi dulu ketika maharaja gue enak lihat. Tapi puji dulu ketika itulah kita manusia cuma bisa berencana dan kuasa namun doakan segala-galanya. Jadi sadar diri dulu ketika
Jadi sekarang Saiki dua wanita memanggil kedua putranya. Sang Pangerindu Sukma Belumawilajaya lawan Aji Sukma Laras Rindu. Alamin anak hadir tak kumpul di hadapannya. Bicara dulu wanita di hadapan kedua putranya. Betul pikir aku belum makin jauh malam makin besok. Aku sepertinya menakut Tuhan. Mana aku sekami-kami Tuhan. Jadi kita berdua bertahan. Mudah-mudahan malam ini adanya baik. Jangan hujan sampai esok, sampai selasa perkawinan. Amin adanya baik, nyaman kita saruangan Tuhan. Nyaman bagian. Oh, anak-anakku, anak mas Bang-Bang Rinduan Sokma, Brahma Lejangga, Burwadin. Lo ini sini kakaknya rumah ini. Maksud kaparipuan manimbali putra ini jangan nikah. Bang-bang Rinduan Sokma Brahma Lejaya kaulunan. Aku, Tuhan Tuhan ikam, aku asa anum umur tahulah liang. Ikam tulen aku lagi anum. Aku baru buas ya Tuhan. Cuma ini Tuhan berangnya udah ya. Cuma ini baik haji Tuhan. Ikam tahulah. Aku ini jika kau dikumayakan kesenangan hatiku ini tahulah ikam. Kenapa dia yang tanya orang? Pertama, lihat keluarga kadang-kadang tak kumpulan. Sahabat, kekawanan, Tuhan. Lawan. Ini suatu kehormatan yang luar biasa, tahulah ikam. Kenapa dia yang tanya orang? Yang senang dengan dikejar dulu, hadir, Tuhan. Lihat. Jadi, lihat beliau sekeluarga enak di tangan Tuhan. Om, aku senangnya hati. Aku pada kau berkata-kata bapak lagi Tuhan nah lihat. Cuma bisa mendoakan. Mudahan keluarga beliau dan ibu baru. Siar wafiat beritaan nah kain. Panjang umur murah rezeki silakan badan selama-lamanya. Nung ingis nikah panjang rambut. Nah lihat ini di belakang aku. Bangsa aku juga ini beliau ini. Anggut hadir juga anggut. Umay aku. Asal kan dibikin di tanah Tuhan. Asal di espa. Lu ini sini kakaknya sama ini. Sekarang ikan katoran ke hadapanku. Inara asururung di mentang wantan suar barang harapan sambil kaki sana di mamanya. Ya ikan ini ke bang-bang rinduan sokma. Berah mau recaya kalau nanti. Ya syukur Tuhan. Aku sanang hati bukan main. Anda pun jangan memaikam yang berhormati Tuhan. Anda pun mati seimbai-imbai kita. Aku bila malam Tuhan. Anda kuring tangan kadehi belaju. Aku nangalang memaikam karena karsan aku titik Tuhan dan nyemata. Noni sedika kanyoran. Kita manusia bisa berencana. Namun sang yang wanang ampun pekerjaan kau lunen. Aku jujur aja bang Tuhan. Cuma umai kami bujur aja lupa kena kaya orang Tuhan. Artinya toh. Tapi kesedihan umai kami luar biasa lagi aku. Malah aku mencari kaya umai kami Tuhan. Saking setianya non laki tahu lagi kami. Kenapa gara-gara orang aku Tuhan kaya kurang lebih seminggu mari dingin. Umai kami kada lepas tangan tahu lah dia. Maksud macam mana kan? Malah di kisah anak aku, sebagai nama ikam aku semangka hati tahu ikam. Asa hidup umai ikam Tuhan. Tinggi kain yang ram. Malam, aku nyawa masa kena nyaman aku guring song-song sawat Tuhan. Oleh itu umai ikam kena di hidja. Kemana tak umainya umainya ini. Tolong aku bergambar. Kau lihat sekalinya mereka berwerong. Nang tinggal kubur motor truk berhabis Tuhan. Ah, jauh bini kau yang nah lihat.
Anjir megang bulur besinglet. Rambut dari bunding sepirang pula. Oke, apa nak kau mengatakan apa pun dengan aku garing Tuhan. Bisa aku sesat dengan ini haji banyak. Apa nak kau mencari, siapa nak mencari kan? Anta salah pulang aku Tuhan. Ya aku ayu ayu aku nak. Kau boleh buat cari. Macam-macam hamba orang kata dengan aku Tuhan. Dia punya lagi garing di rumah ini bergerong. Ya aku boleh buat aku ni kata kau berbuat apa-apa Tuhan. Pasrah aja aku lagi lihat. Ya, panjang rem ini. Tapi sekarang ibu sudah kadang meninggalkan kita kawinan. Ya Tuhan. Jadi ikam menurut baik dengan pengelagian aku harap Tuhan. Pertama ikam minta Tuhan jaga adik ikam yang baik tak kami. Ya. Aku marah mereka pada dasa ikam mana menurut baik dengan sama lah tidur kok, tahu lah Tuhan. Ya. Injih tenggang ram sokorum sanang putra yang nikah bang pengirin sokor berapa boleh caya kau nang ya ayo Tuhan sekarang itu merangi catatan pun dapat nangare cari tak pun nak ini aku anak kepada lu kandingi kampulan injih tenggang ram so ala anakku bang bang aji sok malara sawindo ulon tenggang ram. Kita kalam sedikit barangnya tahulah dia. Ayo, ikam datangkan saja jolot di apa itu butuh di depan itu. Karena punya aman bahaya menjawab nama ini membalas barang-barang rambut ikam paku. Tinggi hanya rambut ikam katuran juga. Pinar atur ini mendakwan kan. Semarang rasa sembian kami penerimanya. Ya ida menikah bang-bang aji sukma lara sawindo kaulung ni. Ya. Aku dan anak dua ikut bilang kadang besar gunung besar hatiku. Orang papa gunung baru. Jadi kiri mana genap gunung hena hatiku takkan tinggi kaulung. Kaulung tapi ada sebelah dari kesampian. Kaulung banyak-banyak minta ampun minta rida. Walaupun seandainya dia pindah laku ulun kah dan kurang berkenan. Walaupun kata-kata ulun maafi. Ya ikan nikah bang-bang aji sukma lara sawindo kan sang rapa. Ikan ku maafi nah kan. Aku Tuhan kena peribasan maharagi kami. Aku ikhlas hati nah kan. Ini sukulun sanang ulun kaulun. Jadi sekarang maksudnya rama memanggil kami kira-kira ada maksudkah? Jadi Tuhan aku hanya berpembadahan terutama lawan kakak ikam dahulu lihat lawan bang-bang rinduan sukma berakma wilayah jaya ini kau ini kau anak mas bang-bang rinduan sukma ulun kencang rambut. Nah aku Tuhan yang berpembadahan dengan ikam. Maklumlah aku usia untuk melihat diri Tuhan. Lalu bangsa bapakku mati tengah malam demi hari Tuhan. Jika aku nunggu rumah tentang ikan, kanjang ramah ini. Itu berdua sama-sama. Mudah-mudahan semakin dipanjangkan umur kita. Sampai ulun bisa membalas bakti yang sampaian kanjang ramah. Kita Tuhan ini. Ada kau melawan takdir kita. Kalau amun yang menghendaki, masalah umur maju kan bisa, mundur kan bisa Tuhan. Jadi dengarlah kayak pesan pun pesanku, dengarlah cerita aku ini kanjeng Rama. Pertama dulu nak ini masalah harta dulu ya. Ikan tahu di peradaban batu andungan gerenung malam di rumah baca lugam puasa. Tuh Tuhan dulu karena kurang lebih 2 hektar tuh pun dihurang Tuhan. Kalau pengsangan yang dikaitkan jangan. Jadi salah sangka ikan tinggi pun paham maksud sendiri. Dan lagi nakai dengarkan kata-kataku
Aku nggak salah ikut berkawan, aku kan dimalarang itu hari. Cuma nak kayak kawan di timbang Tuhan, kawan direlesakan oleh ikan. Bila macam-macam caburakan kawan kadang kada baik, jangan Tuhan. Pandang ni aku, pandang aku termasuk orang yang diri. Sekarang ini dia Tuhan diperintahkan termasuk orang yang dikuatkan. Kamu ni kepada kakaran berbuat malu, pendapat. Supaya aku nak kain ini hanya ramah. Tapi jangan khawatir, orang bisa jadi diri ke orang lain. Dan orang bisa jaga nimbang-nimbang. Mana yang baik, mana yang akan baik ke orang lain. Sokong. Jadi, ya, kemarin aku susah penghidupan. Kemarin kita hidup di pedesaan Tuhan. Hidup sangat sederhana kita. Ya, ikam sekolah kada kawa kaya orang Tuhan. Cukup bisa baca tulis menghitung yang kaya sudahnya. Ini kada bapak ulun. Sanang hati kau ya. Dan ulun kawa kada apa ulun bisa membang membaca situasi dan kondisi keadaan kita. Yang penting sampai sihat selalu, itu sudah harapan ulun kawan. Kita bisa berkumpul sepanjang masa. Dan sampian nak adik ulun lihat. Alah bunyur Tuhan. Jadi ini di kemahan. Jadi patokan ikam jadi panutan. Ujur orang tu lihat anak tu lihat panita. Ini ujur hanya sekolah kada tinggi. Tapi ini bisa dengan Tuhan. Ini kawal lihat. Untuk diri bisa menjaga pertambat. Jadi ingat pasang itu baik-baik kata ikam. Lawan yang Tuhan itu berbanding betul Tuhan. Pantas dikiau kakak, dikiau kakak oleh ikam. Pantas dikiau adik, dikiau adik. Ini kenyeram. Apa-apa wanti-wanti sendirian. Selalu ingat. Ya ikan ni kebang-bang rindu sukma berahma boleh saya kau ini. Karena syukur Tuhan. Kamu nandingi kamu ini belum berapa lagi hanya. Masih panjang lagi perjalanan. Jadi ikan maka ingat pesanku. Bila ikan perjalanan jaga pertama kawitan dulu hanya. Jangan macam-macam ikan kelakuan. Karena sopan pun bapak. Karena sopan aku lihat. Ini kan sangrem. Jadi kira-kira adalah lagi yang bakal sering ceritakan, yang bakal sering beritahu lawan kami kawan, terutama ulun kan sangrem. Aku rasa cukup sudah Tuhan. Nah kalau macam itu, ini pucuk dicinta ulang kita kawan. Mari bahasa sambil menyalam minum air kawan. Maksud macam mana toh? Jadi ulun lama pun sudah berpikir macam ini. Cuma ulun tak berani kaya tahun sembilan. Ulun takut bikin sembilan tersinggung kau ulunan. Ulun sadar pun siapa perbedaan siapa kita. Kayak apa kehidupan kita kau ulunan. Adam dahulu. Ini aku mau membaca maksud pandirin ikan. Maksud macam mana kan? Apa kira-kira itu mana berkawan kah? Apa itu mana berbini kah toh? Kalau ingin mengkurapi ulang kepikiran kau dengan bukan orang indah tidak cuma kemungkinan jodoh sampai putra jangan nikah kau dengan ini maksud macam mana? Tanya ramah pun ada minat pun ada maksud kalau sampai kena keberatan kau dengan toh maksud macam mana? Pun hendak mengembara kau dengan ulun hendak mencari pengalaman di luar pada pertapaan kita ulun. Anak kemana ikam? Ikam istri kedepan Tuhan. Menjadi gemil susah ikam berdikari pengolahan daulah ya. Wah ini banyak Tuhan yang tinggi-tinggi yang berdikari-dikari kita lihat. Belum pasti berdikari kau ikam. Apalagi ikam. Kayaknya ramah. Tergantung rezeki kau neng. Jadi ulun ingin
mengembara melancang memutar alam jagat bayangan. Ulun hendak mencari pengalaman baru kaulunan. Urusan makan minum dan sebagainya. Ulun di payah apakah bekerja? Asal ulun sanggup mampu untuk menyambung hidup ulun sehari-hari kaulunan. Cuma dengan satu syarat, kalau sebenarnya izinkan, kain jarum kalau kata ulun kata. Kada memaksa jiwa kau lunai. Ah, nah ini makam saya bersalah maafkan dia. Kada kujinakan anak Tuhan dak dia. Kaya orang yang hendak tahu di benua orang. Kujinakan kaya apa hidup susah macam ini. Oh, anak mas, ulun kencing apa? Ada mulai aku berpikir lah. Apa mikir akan ada bulan dahulu? Pemutaran bulan kalawasan. Aku bertakon lah nadi ngikam dahulu. Anak mas, bambang Haji Sukma lara salim dahulu nikah yang lama. Eh apa, aku dapat ngikam dari kakak ikam Karantau kakak ikam. Kakak ikam anak perjalanan. Apakah ditawarah tujuan Tuhan? Aku gair mula macam ini. Tanya ramah ini. Kalau menurut pendapat Tuhan. Tanya kakak beramah jaya ada baiknya juga kawan. Pertama ingin cari pengalaman dahulu dia. Dan mudah-mudahan kakak beramah jaya. Kita masalah rejaki kita kan tahu kawan. Siapa tahu kan di sana ada rejaki kakak. Menjadi orang yang sukses. Ya mana kita jadi tinggal di peratapan kaulunan. Cuma apa yang mengubah kelapan kakak ikan ini yang sekolah pada tamat. Maka ini tidak akan masuk pegawai perusahaan ijazah makan dulu. Ada pada ini jenis sampai apa nih ya. Kemungkinan kakak bisa aja kena mengatur segala-galanya kaulunan. Jadi kan satu aja ini, ulun kada keberatan. Selama ini demi kebaikan kakak, indah sopan pada mengulai jaya kau ini. Sekarang, panjang ramah macam mana pada persembian. Apakah sebenarnya kita mengizinkan kah lonjolan? Merantau meninggalkan peratapan. Batu anjuran beruntung malam di bawah batu pacelukan kosta kau ini. Orang sebujurnya memang berat banget yang meninggalkan. Apalagi sambil diri usul. Usia lanjut sudah ya. Adik kan dibakar lagi. Cuma kan orang harus menarus kita macam ini. Disinilah kehidupan kita. Kali tak kemajuan sama sekali orang melihat. Dan siapa tahu aja kalau di luar sana tenang. Ada orang bila orang nyaman. Biar nyaman menjual kepada kapan kau orang. Kenapa aku kan punya duit menyelui? Anda bikin kehormatan pas anda udah Tuhan. Ini urusan pokok urusan ulun kan jadi masalah. Nang masalah kan kata kan bapak ulun kau ulun ini. Nang ulun minta cuma satu dua sempian kau ulun ini. Doakan ya jangan ikut bang rindu semua pada kau ulun caya kau ulun ini. Bila ulun nyamun ulun sugi-sugi tam tiang dia hayanya. Amun sugi. Amun sugi bang. Tergantung sayang wanang amun pekerjaan kau ini. Aku ada mau bang nama khawatir akan Tuhan. Tapi aku mau apa menanyakan. Dengar dengan kaitan kita oleh kau. Alihai. Peribasa Tuhan yang kaitan beli kepanjang umur. Sampai hidup ikam tahu kayak apa arti katanya anak tahu ikam. Kasayangan katanya anak yang dimuntung di luar demi anak tahu. Amun anak belum tentu kakawitan Tuhan. Mudah-mudahan ulumnya macam itu kau ulumnya. Coba asal ikam tahu kakaknya di luar kakaknya tangan bebek anak. Kakaknya gesal sepanjang malam. Kalian putus-putusnya mendoakan anak. Mudahan anakku bahagia hidup. Mudahan anakku kayak orang kehidupan dia. Ini sama lagi aku doa ini.
Kamu berdua lelah maha kuasa. Kemudahan kedua anakku hidup nyaman ya kainan. Udah apa-apa udah aku sakitnya. Anakku dalam nyaman hidup. Namanya aku jualnya memandang. Tinggi mudah-mudahan. Yang lemah. Jadi sekarang teh apa pendapat sembian? Kira-kira diizinkan kah ada kalau panjang rambut diizinkan lah. Kasihan kakak ngeliat. Apalagi kakak lawas sudah memandang. Lawas sudah berencana ingin meninggalkan peradaban. Dan kami doakan yang mudah-mudahan kakak berhasil. Karena dia kakak nyaman-nyaman kita juga di peradaban. Ya ayo-ayo kalau macam itu. Cuma kalau ingin takkan pasangan kalau ikam. Ikam ni menahan berada Tuhan Islam. Ikam buat jujur dan benar Tuhan. Jangan macam-macam merbutkan ikam. Ini. Menjar-menjar kau harus sambil. Cuma Tuhan yang lihat ingat. Aku kata kau menyungguhin ikam berapa apa. Cuma pun ada Tuhan yang kita masuk wasiat dalam ini. Aku Tuhan kebetulan ada diisi dua bilah galang nak kain nak lihat. Jadi sabilah hitam, sabilah ading hitam kain nama makan. Galang apa itu kan jalan? Kita masuk galang bahari bang galang mana ini han? Galang ini ngalihin kisah nak lihat. Luar biasa hasil kita oleh ikam. Bila ikam hendak masukkan, umpama ikam gedung negara kenal Tuhan, ikam galang pacul oleh ikam, budem, untuk orang akan melihat dengan ikam. Umay, bujur lah kan nyaramah. Kira-kira ikam dahulu. Sobat, galangnya dalam kantong Tuhan. Kanya orang bisa bercanda dalam dalam jalan. Ah, kamu kan diutamai dengan bergaya kan remeh tahu lagi kan. Apalagi pacang perpisahan ini hanya. Pemerdeh, aku mata kakak rujuk dan jiwa nak menangis bang sekalinya aku. Anak anak tolak lihat. Umat di mama ini apa anak yang saya kena bawa sedikit sedikit. Kena lalu kena es di kiaunya kainnya. Kalau pintu-pintu di kiaunya, duduk saja tak kaya apa aku. Tanya ramai. Sekarang, sampai merestui sudah dulu. Jadi ulun, kemungkinan sampai waktu sudah jauh ke ulun. Hari ini ulun pamit, nyohon biar depan sampai nyohon pamit. Berangkat, belacang, aku nanti koyang. Tolong doakan ulun. Mudah-mudahan ulun menjadi orang yang berguna bagi agama bangsa dan negara ulun. Ulun nyaman-nyaman, biar nyaman-nyaman ading yuk. Ya, mudah-mudahan. Nah, ikam ini jadi orang yang berguna. Nah, kayak ganang, aku ganang, adik ikam. Jangan khawatir sampean. Sekarang, ulun pernah misi daripada sampean. Adimes, nampak aji sok malar sawindo ulun kaulun jaga tanya ramah baik-baik ikan. Aku berangkat meninggalkan peradaban. Mudah-mudahan aku selamat, nada tinggi selamat jeli. Kakak hati-hati sambil dalam lampaian dan perjalanan. Ingat pasang tanya ramah jujur dan benar dan dibawa sekian. Tanang ikan. Dan lagi kamu tahu lawan pun kakak. Kamu tahu kamu pun kakak. Kalau urusan kira-kira aku cukup sudah lihat. Tinggi sokorong kau lunen. Nah sekarang aku pamit hari ini berangkat meninggalkan peradaban. Batu anjungan jurung malam di bawah batu pecelukan kuasa. Ini kambas sebut bingung berhati pangan berpisah lagi sampian. Cuma orang ini dia bisa pas dia pun sampian panggil dia
Ya, di sama dia. Ya. Aku bilang tadi juga nggak bisa nikah. Soalnya kadang berpisah jalan. Cuma harus niatku pengunjung udah lihat. Niat dan cita-cita aku mudahan aku sukses ini mudah-mudahan kau lu ayo, wahai menikah sudah menjadi kah. Tika ternikam, aku cuma bisa mendoakan. Ya kan berangkat, tapi hati-hati. Ini, pakai galang leh kembali-bali. Pilih kembangkan dengan non diaku dengan adik ikan. Ikan jangan galang asa ada, bukan keindahan. Tinggi, kau lu. Sekarang penyerah mah. Turun permisi, ya ayolah Tuhan, ya turun. Jadi sekarang bang rinduan sukma berapa oleh saya. Calonginya, pekainginan memutar alam jagat bayangan. Pertama ingin mencari pengalaman baru dulu dia. Jadi, uji dia panjita aku kata kawan-kawan yang lain macam-macam. Nah, cuma satu galang nang kosong ikam. Karena jadi panjita ini galang ada dua, jadi satu ikam, satu adik ikam, kayaknya dia. Jadi sekarang rinduan sukma berapa oleh dia, pahit. Terapan kancang lembanya dulia pandik tanah laut sama bak hujam, bak pul, bak wali. Thank you.
menyanyikan. Jaga diri itu baik-baik, jaga kanjara kita ini. Kanjara mah tanang sampian, kanjara mah ulun yang menjaga, ulun yang memelihara kaulan. Ya adikmu Kang Mas, mudah-mudahan sampian apa nang sampian kita pun berhasil kaulan. Dan jangan lupa pasang kanjara mah pakai gelang baik-baik sampian. Ini gelang pemberian kanjara mah kita, ya di Mas Tanang ikan. Aku menjaga, ini gelang sabaran menjaga. Aku sempat gelang ini seorang sekarang ikan masuk ke dalam. Aku kan sampai hati nanti kamu sendiri ya. Lapa sakan pun kakang lo bisa nyugang dan air pakai jam. Wah, Kang Mas hati tak bisa sama loh jauh tuan. Cuma dengan kita pun kakang ni macam ini. Ini mudah-mudahan sekarang masuk ke tempat yang tinggi. Aku punya sentian kau nana nana ya. Enggak ramah ulang pada misi. Meninggalkan sentian, meninggalkan adiknya. Sekali lagi, tolong doakan putra yang jangka Bang Rindun, sumpah berah maulah jaya kau. Anakku hati-hati. Tengah pasang penaklah anihurang. Jangan di, apa namanya, anihurang nikam-nikam. Ikan jujur harus menikam bawah cinti. Aku di sampingan. Ayo, aku ikhlas kalau aku sangat ikhlas. Kamu berangkat selamat tinggal. Walaupun berat hati meninggalkan pertama kaitan Tuhan sudah kemarin, ading masih kanak-kanak masih berbakal lagi. Cuma dengan niatnya bulat sudah dia ingat macam kehidupan baru. Begini mudah-mudahan aku juga senang dengan mendapat pengalaman baru kemarin. Keluar pada tapa perkasa perkasaan. Batu anjungan renung malam ibu batu berjalan puasa lampai hutan beliling. Orang kita berjalan dengan berhenti sehari malam. Masuk hutan kalau hutan melalui kerenang dalam. Lampayannya orang tip pun terserahkan. Kalau gara-gara alam dari koyangan gunting kayangan. Pendosannya sukma selalu. Tak cerita sebuah negara atau benua. Apa orang negara masa berpikir ini orang negara alas keraton cinta negara. Jadi siapa yang duduk agar alas negara ini masuk yang lain ikhlas Prabu Jodhapa Maharaja Jaya Kasuma. Jadi Prabu Jodhapa Maharaja Jaya Kasuma rumahnya sangat berunding lawan pengharapannya. Saking negara alas keraton cinta negara. Ya Allah.
celota Pak Maharaja Jaya Kesuma. Lalu memanggil pengharapannya. Karena mana ada yang bakal dibicarakan. Saking tidak dan negara alas keraton cinta negara. Cinta negara. Jadi siapa yang duduk sebagai orang nomor satu di negara ini? Masuk yang lain lagi duduk ikhila Prabu Jelotapa Maharaja Jaya Kesuma. Jadi sekarang Prabu Jelotapa Maharaja Jaya Kesuma lalu memanggil harapannya apa nabi kanan kanannya siapa yang lima satu tiga yang bengaran bambang bisa kalada balik berjangga. Sebab ada yang bakal dibicarakan ini termasuk rahasia pribadi pengunjung para pejabat pemerintah kayak kesemua. Jadi sekarang pengharapannya wadah harapannya lalu bicara antara satu sama lain. Sekarang yai hati mas bambang bisa kalau boleh bertangga kalau ikan sangka kamu Prabu ya hati mas apa kira-kira kamu mengatakan kayak kamu panggil saking kita ke negara alas keraton cinta negara non ini sini kaya ini orang kurang mengerti orang kurang paham maksud kakang Prabu kira-kira ada pegawai nah adi mas ini macam ini mengingat dan waktu akan terasa kita aku berpikir dalam hati kembali ke pandang anakku anakku satu-satunya dia yang menjadi kembang kita turun di negara kita maksudkan apa kan jadi macam ini aku berpikir aku lihat kan terasa sehari, seminggu, sebulan, setahun umur bertambah tidak lihat jadi kehendakku macam ini aman sama aku diri kan itu hasilnya hanya karena ada penarus negara kita aman aku turun di negara siapa yang menggantikan badanku ya siapa yang menggantikan kedudukanku. Oh jadi maksud kakang Prabu Jelotapa Maharaja Jaya Kesuma apa? Kira-kira tujuan kakang aku kurang mengerti kurang paham kau dengan nah jadi macam ini mengingat putri kau ya anakku tidak masalah kadek intan timbangan umur jalan 20 tahun sudah lihat jadi kehendakku apa nih hendak mencari minanto dahulikam hendak mencari melakiakan putri kau. Cuma aku berpikirnya tapi aku sebenarnya banyak-banyak kamu udah maaf dari pendidikan ikan jangan tersinggung masalah tadi macam ini masuk ke aku jadi aku nak menjadi binatang
bukan sembarang minanto nak cari. Aku kan memilih nak pada biasa nak minanto nak orang. Nak kaya apa keputungannya? Keputungannya aku pada jadi masalah. Cuma aku cari pertama orangnya yang berkali pengetahuan, loh dia. Saat tidaknya mampu melindungi putriku. Ini kau lumayan. Menurut pendapat bang-bang ini sebenarnya boleh berjaga sependapat menurut kau ini. Nah, jadi kayak bapak mikir ini kami kira-kira adalah kira-kira di negara kita orang yang masuk macam itu. Nah, ini mah orang kurang mengerti kau ini. Sebab sepengingatku di negara kita tapi mah pengen bersepian mulai sampai sekarang kadang-kadang kita mampu melebihi kemampuan bang-bang bisa kata balik berjaga kawan. Jadi anak-anak muda saya kok mereka kita sanggup mata si kemampuan kok kawan. Dan nah, ini yang maksudku jadi aku cari amun kadang di atas pada ikam saya imbang barang amun ikam nah lihat sanang mah bahan sudah hatinya menjaga anakku ini supaya jangan di kota ini di kemudian hari kan dia bila anakku aku dan anakku ini bahagia aku bahagia mati senang juga kali ya lu tinggi sini kayak ini. Nah jadi kira-kira maksud aku mengikam aku tukar pendapat tukar pikiran kita saya bapak mikir ini tadi mas misalnya balik berjangga Kakang Prabu kalau pemikiranku kalau anak mencari minatun yang lebih jaga lebih wani daripada segala-galanya kita buka sayembara kau kan ya kita hamur undangan jadi si undangan anak raja-raja memancuran menyewahan di Sapari air siapa anak berbini bungas baik rupa baca rupa nih anak Prabu Juta Pemari Jaya Kasuma datang ke negara kita dengan satu syarat tanding berat hari udah lawan bantung bisa mana balik berjaga kau lu kan kayak pada dapat sembilan akur jadi bila menang kawin bila kalah bila sak kuburakan maka macam ini seumpama Adimas datang anak raja-raja tam bakal lahir manang hitam 5 juta bonus hitam nice kali 100 nice itu gak seorang baik niat assalamualaikum tapi bila binasa maka anak-anaknya melihat Kakang Prabu Tirta Pemandija Kesuma sambil lupa kah lalu tambang misalkan ada hari perjalanan sudah tiga kali dia berserta mata ini belah berkawat kau lumayan nah kali ini banyak kah nah kali ini awal kah di laut kah di udara kah di kunang kah ya tadi mas makanya nih kemudian itu anak wakil di negara ini bisa wani itu habisan hari ya tinggi kau lumayan cuma lah tadi mas jika yang lo papa patah, dia pulang dia. Apa itu? Di atas langit ada langit lagi kan? Nah ikan jaga itu moni, ada yang jaga anu buat ikan lagi dia. Ini kau ini. Cuma sampai sekarang belum ada lagi yang mampu mengatasi kemampuan ku kau ini. Ya sokolah belum macam itu. Nah jadi sesuai dengan pendapat ikan hari ini ikan ambur nawa, ambur undangan. Undang ke seluruh segenap raja-raja baik raja besar, raja menengah, raja kecil undang lihat isi undangan barang siapa nak anak pembayar bang putri kita datang anak meski masalah rekannya intan timangan datang ke negara cuma dengan syarat dan dengan belah berkawan bila mana aku dari peribasa dan mana sebagai binatang sepangga kah asainya mana aku kan memandang harta aku memandang harta dan lain sebagainya tapi
Risiko bila kalah tanggung sendiri deh. Lari ke sini ke India betul. Jadi sekarang sebentar hari ini orang menghambur undangan menghambur nawala. Kasaloro. Nakara. Nari dibutalukan. Nakara potemen kayangan karunan. Baik nakara kita. Alas kerapun kita nakara. Ya adi masuk. Mudah-mudahan adi mas masulana ke indan dimanen. Mendapat jodoh dan sesuai dengan kehendak sampean. Ya mudah-mudahan adi mas. Sekarang ayo. Amar undangan ingih karunan. Jadi sekarang bang-bang bisa ada balik berjanda. Lalu menerima perintah Prabu terutama Mahraji Kaya Kesuma. Mahamur undangan Mahamur Nawala. Nah, sekenap barujan kerajaan yang ada di kota Lohan. Saya kurang mesti kuruk hiwala. Bambang Cawanha Sukma.
Anak mas, Bambang Soan besok mak olon, kira-kira sampai sudah kira ya. Sekarang parkir mobil yang dulu. Ini bukan mobil yang sama kan, mobil Fortuner, tahu lah kan. Kira-kira kan, parkir mobil, matikan mesin, tutup pintu. Kita menghadap, Tuan Prabu Jota memahami saya pesumat ini. Mari tinggi kau. Bayangan-bayangan tanggamanya, banjar negara,
kunduso si Pagundo. Kaya, banyak sampai undangan pada kaya hanikan. Harapun, Prabu sok manusia. Ini sok manusia membawa pengharapannya. Naya kesumpah, harapun hanikan. Berangkat ke negara. Akratun cinta negara. Masih banyak anak raja jangan takut harapan Prabu cerita pembah raja kaya kesumba. Jadi bermacam-macam milik anda yang ada kalian. Ada yang mobil pribadi, ada yang bertaksi, ada yang berbintor, ada yang berkarutok, ada yang bersepeda motor, ada yang berjalan. Menghantas di belakang. Lalu tak kau lagi perai negara benda kerapan. Bang-bang, rikma perangkat. Pandek, ya.
putih kuning. Kira nyawa ya ini. Bang rekwa berangka lagi di sakar gading lagi menghulat pagelangan hadir galia sahabat ini sumpah rekwa berangka di mana ada tak kumpul para anak raja-raja di sinilah ya bang rekwa berangka jadi luar banyak ini undangan penyambaran sudah kemana-mana lihat satu kekasa kena penyuru kalau undangan sampai ke negara Asinapura. Jadi banyak kebetulan di Singapura bakalan duna lawan putranya Bang Aswatama kalau berangkat menutupkan negara alas kerandun cinta negara. Sudah kena gara alas kerapan gila gara sekarang parkir mobil ini mobil hati-hati jangan kena yang lain lecet sedikit biaya miliaran tenang gara ini mobil-mobil pribadi ini mobil Honda beli di Amerika Serikat ini ban mobil Honda beli kita dia kepion untuk beli di pasar tongging karena anak mas tunggu di luar HP nonaktifkan kalau ada perubahan on the way akan deh ya kejar mas mari ayo aja Honda yang ngomong sekarang. Bermacam-macam mobil sekarang ini Honda yang paling depan Honda bicara dulu sama raja di negara Austria kita negara kalau tidak salah Prabu Jilka Pamah Raja Jaya Kasuma ya Paman Bekelendurna ya Honda Bekelendurna ya syukur Paman selamat datang di negara kami alas keraton Cina negara. Aku pernah berjuluk siapa hari kayak semua. Sekarang ini Honda mau tanya, Honda bicara langsung ke pokok persoalan.
Yakay berpapatahan ng beheri, singkap daun nampak gua. Kuyak-kuyak nampak isi. Larang mendengarkannya, itu undangan benar ada kita itu. Oh, itu hujir, paman. Kebetulan, pucuk dicinta orang tiba. Gegeh lalu kumpai layar. Anak unda, bambak aswat sama. Kurang lebih satu bulan mandi air mata. Makan, tidak mau makan, minum, tidak mau minum. Melihat dalam kamar, gegerunung sorangan. Onde sok, HP di tangan. Onde lihat gambar cewek. Gambar perempuan. Kalau tidak salah namanya Laila. Itu kalau di Pisbah. Kalau di WA, Jannah. Apa itu muncul awan namanya nyawa itu? Ya, paman bukanlah. Anak kuning bawar, masalah rekannya intan timbangan. Intan menjadi negara, askara mencinta negara. Sekarang, berapa minta mahar? Berapa minta jujuran? Mau ses bisa. Mau cek bisa. Onda membawa berupa harga amas jemantan tidak berjamur dalam bidure. Kalau ingin uang berapa minta? Onda kada keberatan. Asal anak onda diterima. Kasihan anak onda. Bang-bang aswat sama kurang lagi 5 bulan selesai kuliah di Amsterdam. Sekolah sepak bola lawan Maradona. Jadi kalau usaha kekayaan kalau saya ditanya nyawa tahu di negara Singapura gudangnya perhiasan-perhiasan mahal. Oh, paman berkorban. Sekarang aku pada rumah, pada sini mau balik aku ke sana. Sebabnya ini yang datang bukan satu, ribuan yang datang ke negara kami. Dan aku yakin ini rata-rata sama juga tujuan dia. Ingin meminang putriku, anak mas-mas larganya intan timbangan. Jadi kau terima pembukaan kenapa ayah pada yang lain. Kalau yang lain terus dipikirkan. Yang lain itu semuanya di bawah kekayaan data. Coba ya, kita nilai dari mobil itu. Yang lain mobil paling mahal yang datang Avanza. Kalau Anda lihat yang datang itu mobil Anda MM-an harganya itu. Menandakan Anda orang terkaya di negara Singapura. Anda ajudan khusus anak mas profesor yang bersarjana. Ya paman, sekarang paman tunggu, tunggu. Aku bicara dengan atas satu sama lain dulu ya. Jadi aku ada memberi memastikan di termo belum tahu di keluar kalau mesti kau neng. Ya iya kalau begitu Anda menunggu di luar. Kalau Anda diterima urusan semuanya Anda yang menanggung. Orang sini tinggal tanang aja. Semuanya orang asli Papua yang menjamin. Ayo aja tanang aja jawab. Ya, tunggu keputusan komen. Tapi sekali lagi ingat, ditemu belum tahu di keluar belum mesti kau neng. Kalau begini ngambang namanya itu. Cuma harus sabar menunggu. Itu ada warung untuk warung udah dulu sekarang. Sekarang ini kalau tidak salah Prabu Sukmanusya. Ya, aku Prabu Sukmanusya. Bapak Prabu Sukmanusya. Ya, Adimas Prabu Celoka Bermahraja Jaya Pasundha. Aku datang sama lo bergantung dari tujuan. Tujuan anakku lihat. Ketika baru biasa sudah hampir sebulan berendam bunyi mata. Omak-omak-omak-omak, diwa kasuma, kasuma, diwa. Makan, kedua makan, minum, kedua minum, lihat. Nah ada, selalu teringat lawan anak Adimas
maslarakan na intar di mangan. Jadi aku minat ingin hormat di kabinet yang sangat. Tolong pertimbangkan kedatangan kau kemarin. Aku datang meminangkan putra aku bang-bang hewa kesuma-kesuma diwan. Ya, aku berbusuk manusia, aku mengerti. Cuma lihat, yang lain bagaimana. Kalau yang lain kira-kira sama, sudah sama juga dijual dia. Ya, sekarang macam ini. Ini sesuai dengan peraturan lalu isi nawal, isi undangan. Aku ada memilih yang siapa, siapa ada antara rumpungan anak-anak jari-jari pemaduran penyewan di satunya ini. Bila ada sanggup menghadapi mata si bang-bang bisa karena boleh berjaga wakil ke negara ini. Itulah juga anakku ya. Siapa? Mereka beribasa, maksudnya sebagai binatang sepangga ya. Ini jadi kupang sudah macam ini. Adi Mas, Prabu Jiluta Pamahra di apa semua, orang kau. Kalau urusan kalian belum berkawan, pada menyesalah yang mengambil keputusan macam ini. Jika engkau, Adi Mas, Naya Kasuma Arjuna Itan, ini bagilah yang pada nampak ini kejangan daulah ya. Jadi sampai lon terjadi hal-hal yang diinginkan. Sebelum terjadi jatuh korban di antara kita, baik, aku hendak dari mana, karena sudah lihat. Dan kamu tahu seorang, kayak apa kemampuanku, kayak apa kekuasaanku. Aku ini lihat, bukan main. Jadi, kalau pembayaran anakku bang-bang, ya, kesempat-kesempat juga, tujuh turunan kan harus memakai kekayaan daulah, lihat. Paling biasa, anak seorang awak lah, perhiasi. Kamu nelan lain, maka boleh muskir lagi ya. Jadi aku mohon, lalu tadi Mas Prabu Jiluta Pamahra jadi apa semua, supaya aku ini lah pengalinya sangat memberi pandangan aja pun, ngayihan. Supaya jangan terjadi hal-hal yang diinginkan. Amun sama Mas Prabu Jiluta Pamahra, manang belum tahu, kalah belum muskir kita. Urban mah kalian nimbang bujur itu. Tapi sesuai lah, kita kan lain negara, lain peraturan, lain benua, lain peraturan kita. Jadi kalau peraturan itu pilih anak pembayar lah, seperti itu anak masjid, mas lara, kata ikan timbangan, silahkan. Tapi hadapi dulu adik mas bang-bang bisa ada balik program ya. Oh, kalau macam itu, aku kan dapat berikan. Dan kemungkinan anak-anak kecil yang lain sama juga. Sekarang, anak raja-raja memancurkan menyewani seperti ini sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan isi nawala isi undangan. Barang siapa anak kalian, lang putri terlamin. Dewi maslarakan intan di mana? Intannya di negara, askaran cinta negara. Dengan syarat-syarat dan dengan belah berkawan. Kira-kira sanggup kah? Karena apa? Lihat. Ayo bicara sanggup kami. Dari bahasa yang mati, marah sama dia matinya. Tes yang penting dulu lihat. Urusan kalah belakangan. Oh jadi macam itu, ini kalau macam itu ayo. Sekarang gak sia-sia. Hadapi dinding pertahanan orang negara, alas kenal kita negara. Bahwa bisa kena balik bercanda. Tapi bilangnya ketuasan, jangan menyesal. Ini kami tidak menyesal. Kami lihat bulat satu pemuda lihat-lihat kami. Ingin pembayaran. Lawan Adi Mas, si Mas Nogi Nanti Mangan. Ya sudah kalau macam itu. Adi Mas, Prabu Jiluta Pamahra di Jakasuma, kolon. Nah, sekarang masalah ini peperangan aku sudah tidak lihat. Cuma aku ada satu saran lagi lihat, saran aku dia kan. Nah, supaya kita sama-sama nyaman tuh lihat, supaya juga seorang baik jangan kata kalau di dalam karung kita. Apa dia kan? Aku minta panggil anak dulu lihat.
panggil anak mas mas lari gini dan timbangan. Lalu pindah ke sesuai dengan gambar dan ketangnya. Oh jadi permintaan kakak macam itu ya memang macam itu ada percaya kalau dia aku kalau percaya percaya di pang dan ya. Sekarang zaman lain pang sudah lihat masalah foto itu bisa diedit tahu lah lihat. Bunga sebenarnya kalau sakit barangnya kayak apa kami itu biasa sesuai dengan gambar sasur orangnya pokoknya terdengar lah bertawat pada sore hari ini ya sudah kalau macam itu foto dia permintaan aku mau lihat raja-raja lain panggilan dia ya sudah tenang hari ini sekarang adik mas tambang bisa karena balik pergi ke ulun takkan panggil anakku dia mas karena kenyang dan timbangan suruh datang kemari padahal dia dapat raja-raja datang kita lihat tinggi ke ulun. Jadi sekarang bang-bang bisa ada balik perjanjian kalau memanggil putri kelamin pilih mas lara gede dan timbangan terus pergi sana aku berdekat aku berpakaian kalau turun pada kita kan ada korban panjang ramanya para kecil utama maharaja saya apa semua kasihan. Solam, ujar orang sini bagus, ukur kalau umur dan niai niai hari penghari ama saya bedan ko. Oh
Ipong, kanyang rama. Sabi naman ni Olon, ya, anak mas. Diba ikan pandang merang datang bukan main. Pada sesadikat niya, rifuan ang datang pemuda pangunan di grupa. Ipong, akhirnya. Sekarang kayo, inya nak melihat ang ikan niya, Ipong. Harap mudah-mudahan dia darah mereka mereka tak ada di mereka berada dia mudah-mudahan kau ini ya. Oh my god, besar langkah lah saya. Baik anak mas. Mas larakanin dan timbangan, pon-pon. Apa pura busuk manusia bakal minantau tak mereka. Mereka muka nalang anakku. Bang-bang diwa, kasuma-kasuma diwa. Yang mana orang-orang berdaho. Yang berhundegis abang. Anakku toh. Masalah duduk. Kan siapa kandung siapa pak. Tuhan bisa dia menerima kaya asal sesuai lawan peraturan adik negara kami barang siapa dengan sanggup mengatasi paman bisa karena baik berjaga itu lagi bolon kau menang Tuhan menunggu siapa di bolon ya sudah cuma kalau menurut pemikiran kau aku pun anak-anak pun dan menyuruh tahu ulang ke demi dunia ya pun yang saya paksa pekan di bulan boleh dikas menerima kamu nah sekarang hati mas Prabu tidak dapat mahalnya kaya kesemua ulang kayaknya lihat sesuai sudah lakukan peraturan. Aku menyaksikan sendiri orang luar biasa ya. Kemudian hingga pun tergila-gila anakku macam ini. Kecantikannya luar biasa ya. Pantas saja pun bergelar intan timbangan di negara. Akhir di negara yang memang itulah pada anakku ya. Ya sudah. Sekarang tinggal menunggu jamnya ya kita. Jadakan perperangan di negara. Alas di negara ya. Tinggal menunggu waktu. Jadi sekarang Prabu Jilat Abang Mahakinya Kasuma sedang bicara menentukan hari jam meter padakan peperangan padakan dengan pelabur kau di negara Asyikin Peru seorang banyak tiba lambayan bang-bang ajak gue penitian dengan teman-teman yang bakul-bakul ini sampai ke negara alas kreatun cinta negara. Ada lagi yang datang ya. Ini seorang pemuda. Kalau dilihat pertengahan, ini orang biasa-biasa aja datang ya. Kemungkinan ini kalau dilihat
Potongan bego, potongan kayak macam ini orang pedesaannya. Orang-orang peradaban, batu andungan, bentuk malam nomor kecil terpaksa. Ini orang melihat pandangan pengumuman kalian. Ya cuman kemarin, ya sudah, sekarang semua artinya nih kan. Tunggu ketika waktu nanti kerja tak ada perangan di negara kami ini. Orang yang bermandang, tidak ada kata-kata. Masalah juga anak aku kan belum memilih siapa-siapa hari ini. Sekarang saya masuk tahun ini. Sekarang anak reja-reja waktu sampai sudah ya. Ini dipunyakan kamu profit peperangan di negara ini. Ini sekarang ayah kita berlaku saksi lapangan. Kita siap-siap diri masing-masing menghadapi bintang pertahanan di negara alasan kita negara ini sedikah baik tinggi. Aku mati, anak-anak cerita memacu dan menyewasan di sasri air.